Wow. Buruan. Mau nunggu apa lagi sih? Modal udah banyak juga tuh rambut. Nunggu dipanggil. Ya. Kita kuliah kan jangan-jangan. Enggak, tunggu sampai perubahan. Enak aja. Gue tuh tetap ganteng gue tuh nggak ada ujungnya buat kalau nyari perempuan tuh kecil buat gue sepele nyir lah soal itu kemblong kalau ngomong nyakitin lo lo dulu juga sempat suka sama gue kan kasian perempuannya kalau sama Restu tuh enggak lah enak aja ntar lo lihat nih ya gue bakal buktiin ke lo semua kalau misalkan lo nggak laku enak aja ntar gue bawa gue kenalin. Oh ya mas, kita pulang yuk. Susah ya kalau ibu-ibu sama bapak-bapak. Anak menunggu, anak tiri. Udah, yuk. Ayo. Ayo, iya, iya. Duluan ya, Rob, ya. Iya, diantar deh. Jangan sampai ada kelewatan. Lihat, tapi bener nih rumah. Ya, orang udah tidur. Udah dikembok kan pintunya. Alhamdulillah. Mali, alhamdulillah ya Mali ya. Listriknya udah nyala. Kalau kagak, kita roda keliling kampungnya gelap gulita. Emangnya kenapa kalau keliling kampung gelap-gelapan? Ya, kalau gelap gulita kan agak-agak horor gitu, Mal. Takut. Lo begitu aja takut. Tar gua yang tiap hari berhadapan sama perasaan horor aja kagak pernah takut. Hah? Ente ngadepin perasaan horor gimana sih maksud ente? Lihat setan gitu? Iya, lebih serem dari setan. Wah, aneh aja, itu nakut-nakutin aja. Astagfirullahaladzim. Apaan sih, Pak? Apaan? Itu gue liat apaan ya? Aduh, malu, jangan nakut-nakutin, kenapa sih? Pindah ke sono. Aneh. Pindah ke sono. Serem banget, Pak. Aneh. Enggak. Mali! Ya Allah, ini Mali kemana sih? Mali! Ya Allah! Rob, gue makasih banget ya buat sambutan hangat dan ya gue masih diterima di sini atas sambutan hangatnya terus hidangannya semuanya deh pokoknya thanks banget ya. Ya pastilah kamu diterima di sini. Tuan Cek, makasih ya. Iya Rob, Rum, Restu, makasih banget ya untuk hari ini. Aku senang banget. Iya kayaknya mesti sering-sering nih kita ngumpul lagi ya. Iya sama-sama Rere, Rahmadi, Tes juga kalian udah mau masuk kemari ke gubuk kami. Makasih loh Mbak Rere udah nyempetin dateng. Gubuk dari mana nih? Lo Rob paling-paling emang tapi ya udahlah. Kalau gitu gue cabut ya Rob ya. Oke. Hati-hati di jalan. Siap. Masih apal kan jalanan Jakarta? Mungkin kali ya. Sama deh kalau gitu. Gue juga ya Rob ya. Pamit duluan ya. Kita pulang ya. Sip. Thank you. Makasih banyak ya Rob. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Restu, iya. Sampai ketemu lagi ya. Ah iya, Bapak Rahmadi yang ganteng juga lo sekarang ya. Kemblong, gue pengen cubit. Masih aja lo. Enggak, bercanda. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue cabut ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cing. Nih, pengen olahraga pagi nih. Iya, Cing. Soalnya udah lumayan lama juga sih nggak olahraga. Aku juga lagi kepengen ikut senam di taman. Bagus tuh. Bu RW juga lagi senam. Oh, Bu RW juga ada. Sel, abah lu ada? Oh, ada kok di dalam sama Mamong. Yaudah, silakan masuk aja, Cing. Iya. Makasih, Sel ya. Iya, sama-sama. Hati-hati. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lu ngapain pagi gue begini? Begini nih bang, ini soal pohon milik abang yang kemarin ranting-rantingnya ganggu kabel PLN. Jadi ayah mau izin nih bang, mau nebang tuh pohon. Lu udah lihat belum? Maksudnya apa bang? Lu ngomong gini udah lihat barangnya belum lo? Kalau kemarin sih udah lihat bang. Udah gua beresin semua mod. Gua disuruh si Ojo disaksikan malam atar biji. Pikir aja. Aji, awas. Uh.
Pakji, minggir Pakji. Ya, ya. Udah ya bang, alhamdulillah kalau gitu. Mau duduk dulu yuk. Bisa deh, Pak. Mut, gua ini bekas pemimpin, mantan pemimpin. Jiwa gua tuh jiwa pemimpin. Jadi sebelum ada orang nyuruh, gua udah kerjain duluan. Tuh, kerjain sendiri lah gitu. Nah, begitu tuh. Kalau lu mau menyontoh kepemimpinan gua. Iya bang, ayah bangga punya abang kayak Bang Haji Muhyiddin. Ya udah deh, gua mau ke toko dulu ya. Dermi, Bang Haji mau berangkat dulu nih. Ya udah aja bang. Nemut. Ya Allah Mut, maafin deh ya abang lo ya. Emang rada-rada aneh, unik, antik banget ya abang lo tuh. Gak apa-apa ya pok, ayo udah hafal. Ini takutnya nih petugas kebersihan datang-datang main tebang-tebang aja bisa dimarahin Bang Haji. Kan kesian mereka gak tahu karakternya Bang Haji kayak apa. Ya udah gini aja deh Mut. Kalau misalnya ada yang mau dipotong-potong lagi, potong-potong aja udah. Mpok deh yang tanggung jawab. Iya, Pok, iya, Pok. Sekalian ayo pamit ya. Ya udah deh, Mut. Assalamualaikum. Makasih, Mut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Mut. Iya, Pok. Bang. Tuh, ada Pak Ustadz sama Sultani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sultan ini Pak Ustadz yang duluan. Barusan aja sih, ini juga belum ngobrol. Mohon lo sebagai petugas, sebagai pejabat negara, mana tanggung jawab lo ke gue, bawahan lo nih. Gue lagi sakit, gue udah ngebelain kampung buku, gue hujan-hujanan, gue belain. Tapi sekarang lo sakit, mana tanggung jawab lo, Mohon? Ini maafnya Don, ayah kagak bawa duit. Tadi rencananya kan mau ke masjid, jadi kagak bawa duit deh ayah. Saya juga minta maaf ya Pak Kardun. Bahaya lo pada, masa nengokin orang sakit kagak bawa apa-apaan, tangan kosong. Kalau gua mah malu begitu. Yeah, gua pasti ngasih lo Don, tapi kagak sekarang. Gua lagi nggak bawa duit nih. Ya udah deh, sekarang lo buruan lo mau ke masjid deh, ntar cepet deh balik. Bawa duit buat gua ke rumah sakit, gua mau ke dokter nih. Kalau gak ada gua ke dokter, nambah parah sakit gue. Maaf ya Pak Ustadz, Cing RW, Pak Sultoni. Begini nih, ngomongnya kagak enak, mendengarnya bikin sakit kuping dah. Nyakitin apaan sih? Gua kan ngomong apa adanya, gua ngomong jujur. Orang ngomong jujur itu emang sakit, tapi emang mesti disampein. Gua jujur apa adanya, lo tau gak? Gue jujur kemarin sebagai keamanan gue belain kampung buku ujuk-ujuk hujan gue sampe begini sampe sakit. Tapi sekarang mana warga apa ada yang perhatian sama gue lagi sakit. Sekarang kan giliran gue lagi, wajar aja gue udah belain kampung buku. Gue ngerti Dun, lu tenang aja deh ya. Ntar gue pulang nih balik secepatnya. Nah sekarang lu istirahat dulu ya. Iya ente istirahat aja Dun. Jaga perasaan sama pikiran ente. Gak usah mikir macam-macam dulu dah. Makasih ya, Cing RW, Pak Ustadz, Pak Sultoni. Biar ntar ayah nyuruh Bang Kadun istirahat. Makasih sekali lagi nih. Udah, ngapain jadi lu yang ngomong, itu mesti omongan gue. Kalau lu yang ngomong, ntar duitnya buat lu lagi. Udah, jangan banyak ngomong lu, ini kan yang sakit gue. Ribet lu, urut-urut aja. Sakitnya kayaknya nambah parah diurut sama lu nih. Ali, saya bantuin ya. Tumben, gua kagak salah lihat apa? Ayok. Tuh lihat. Si pengatnya kesambet setan mana ya? Kesambet setan, kesambet malaikat kali mang. Bener juga Mali, bener juga sih tua kok tiba-tiba rajin tidak seperti biasanya gitu. Mana ya tahu, mimpi apaan kali dia semua. Lo berdua ngomongin gue ya? Biarin aja deh,
pahale lo berdua biar jatuh ke gue. Jelasin. Iya, gue emang ngomongin lo sama Mang Ojo. Tapi gue ngomongin yang baik-baik. Wah, mana ada orang ngomongin yang baik-baik. Pasti juga yang jelek-jelek. Ya ada lah, nih gue emang Mang Ojo ngomongin lo baik-baik. Coba ngomong, barusan ngomongin apa sama gue? Tadi gue nanya sama Mang Ojo, lo kenapa kok tiba-tiba berubah jadi baik begitu? Hah? Ada apa bagaimana maksud lo? Nah itu lo, datang-datang langsung beres-beres. Oh, begitu ya? Ayo pikir ngomongin yang jelek-jelek tentang gue. Maafin ya. Makanya, kalau jadi orang tuh jangan sujon mulu sama orang lain. Iya, yeah, iya. Yeah. Eh, Mang Ojo, Mali. Sini dong duduk. Ayo mau ngomong nih sama kalian berdua. Udah amat ngomong apaan? Udah, sini duduk. Kayak rapat. Mal, Mang Ojo, gue kan mau tinggal di sini nih. Tapi gue bingung nih, mau kerja apaan? Lu bagaimana sih? Secara logika emang lu kagak pikirin dulu tuh, lu pikir baik-baik sebelum lu pindah kemari begitu. Ya ampun, Mal. Gue nih mikirin dikejar-kejar sama kolektor, itu udah pusing. Jadi lu kemari ngindarin utang piutang begitu? Ya bukan begitu maksudnya. Kemarin waktu di Lampung, orang ayo bisa nutup utang aja, udah seneng ayo. Agak ada kepikiran yang lain. Terus, lu udah omongin belum sama Om Haji soal ini? Belum, Mal. Agak enak gue. Begini aja, Toha. Menurut saran saya, Toha langsung cerita aja ke emak. Siapa tahu emak tuh punya pendapat yang bagus buat Toha. Oh, gitu ya, Mang ya? Iya. Ya udah, Mang. Ntar ayo pikir-pikir ya. Gak usah pikir-pikir, sekarang aja temuin langsung, ya. Udah yeah. Ketemu mama. Ayo, Mang, kita lanjut kerja lagi. Badan gua kagak enak gua, tapi gua nggak dateng, kagak tugas, kagak enak ame si Semut, ame Jakaria, ame Sultoni yang udah dateng kesini pagi-pagi ngasih persenan lagi. Gua nggak mau dah. Bang, hati-hati aja ya. Oh ya bang, tak kalau makan siang, abang langsung aja ke warung bang ya, jangan sampai telat makan bang. Kalau itu lo kagak usah ajarin, gua udah tahu. Pokoknya perut gua bunyi alarmnya juga gua langsung cari makanan. Emang gue mau, mati kelaparan. Udah gue jalan lo, tutup pintu tuh. Iya bang, hati-hati. Loh, hah? Pipit mau jalan-jalan. Apa? Pipit mau jalan-jalan. Ya, dan amat enggak. Enggak ditemenin papa? Hah? Enggak ditemenin papa? Gak ada, gak butang. Pipit jalan-jalan sendiri. Pit, kalau Pipit mau ngajak Aga jalan-jalan boleh. Tapi gak boleh sendiri ya. Nanti kalau Aganya ada apa-apa gimana? Iya. Ah gini aja, gini. Pipit boleh jalan-jalan sama Aga, tapi ditemenin Suti ya. Ditemenin Suti. Suti, ya. Suti. Iya, Pak. Suti, kamu temenin Pipit jalan-jalan pagi, ya. Dia mau ajak Aga jalan-jalan keluar. Iya, baik, Pak. Sekarang kamu siapin dulu keperluan Aga, ya. Iya, izin dulu kalau itu saya ambil dulu keperluan. Iya, iya. Cucu papa mau jalan-jalan. Anak ganteng. Ah, jangan rewel ya, anak cakep. Wah, inang-inang, dia juluk mantol-mantol. Udah, Mimi. Ah, Pit, Suti udah siap. Ya, sekarang sana. Sana, ajak Aga jalan-jalan. Jangan, Pak.
Hati-hati, ya. Kamu jaga agak ya. Nji, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mama. Hati-hati, Pit. Hati-hati, Suti ya. Biar badan gua belum begitu enak. Masih sakit-sakit, tapi namanya tugas negara gua belain. Kenapa-apa, gua kan tetap jaga kampung buku. Makan, Dun. Tuh kenapa palanya ditambal-tambal kayak gitu? Abis kena tembak ya? Hari gini masih pakai layar tancap di kepala. Udah gak zaman, Pak Kardun, aduh. Lu mau ngedek gue, lo. Maksudnya apa nih ujuk-ujuk ngedek gue, ha? Lu nantangin gue, Pak De, ha? Kagak. Celana hitam, baju hitam, mendingan berantem, lo. Kurang ngajar, lo. Barangan aja sama gue. Lu tau, biar kata gue sakit, gue gak takut sama lo. Lu pernah ngerasain gue borgol kali lo, ya? Sakit lagi deh, pusing balik gue, aduh. Balik pusing banget ya, kalau udah begini pahal deh. Lah, dari Pipit tuh. Tumben deh jalan, sendirian. Biasanya dikawal dong sama pengawal si Penggor. Emang jodoh kagak kemana. Biar kata dipisahin sama langit dan samudra, biar kata diumpetin sama mantan mertua. Kalau udah dikata jodoh, tetap aja bakal ketemu juga. Dek Pipit, Dek Pipit. Pipit.